Tepergok bertransaksi narkotika jenis tembakau gorila. Dua orang pemuda di Cianjur, Jawa Barat ditangkap warga. Setelah diinterogasi warga, akhirnya dua orang pemuda itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Itu panjang masalahnya. Orang pemuda ini tertangkap oleh warga sekitar sedang bertransaksi narkoba jenis tembakau gorila dengan cara ditempel oleh penjualnya. Awalnya warga curiga melihat dua pemuda yang berada di sebuah gang. Mereka yang curiga menanyakan tujuan dua orang pemuda tersebut. Namun jawaban dua orang pemuda tersebut mencurigakan. Warga langsung membawa dua orang pemuda itu untuk dimintai keterangan dan menemukan satu paket kecil narkoba jenis tembakau gorila. Dua orang pemuda yang terpergok oleh warga ini langsung dibawa pihak kepolisian. Dari masyarakat bahwa yang bersangkutan sedang melakukan transaksi narkotika. Kemudian dari pihak Satres Narkoba Polres Cianjur dipimpin oleh KBO Narkoba datang ke TKP dan mengamankan. Kemudian pada saat diamankan terdapat satu klip paket kecil sintetis jenis tembakau gorila dengan berat sekitar 0,79 gram.